Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Amin. Oke, Mas Bro, ini saya kedatangan pasien ya, L300. Ini mau servis keluhan yang punya tadi bagian rem ya. Itu remnya nggak enak. Dipijak itu jauh. Nanti kita periksa. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Kayak gini penampilan mobilnya, Mas Bro. Mobilnya hampir mirip dengan mobil yang kemarin ya, yang kita servis gardannya itu. Mobil 300, Mas Bro. Muat sawit, muat brondolan, luar biasa. Oke, kita lihat dulu ya. Ini katanya tadi remnya nggak enak. Kita lihat bagian sentral remnya ya. Blok master remnya ternyata nggak ada yang rembes ya. Bagus. Kita remnya ini jauh bro. Kalau dipijak itu jauh. Kita hidupkan terlebih dahulu ya. Kita hidupkan dulu biar anginnya bekerja ya. Kita hidupkan dulu. Ini kita tes pijak ya. Remnya tuh ambles ya bro. Nggak ambles, cuman jauh ya. Ini coba kita cek bagian roda belakang terlebih dahulu ya. Ini kalau masternya kayaknya masih bagus. Kita lihat dulu. Oke, Mas Bro, ini kita dongkrak dulu ya untuk bagian roda belakangnya. Kita tes dulu, kita setel rem ya. Masih berfungsi setelannya atau tidak ya? Ini kita setel dulu, Mas Bro. Kita coba setel dulu ya remnya. Setelannya bagus ya, Mas Bro. Kita lihat dulu sebelah kanan kirinya. Yang sebelah kiri ya kita setel. Itu setelan remnya masih bagus atau tidak ya. Kadang-kadang dia cimas bro. Ya Mas Bro, ini yang sebelah kiri setelannya nggak mau diputer ya. Jadi kita buka rem yang sebelah kiri. Kita lepas rodain dulu. Buka dulu ya, buka rodanya. Kita lepas. Kita cek untuk setelannya ya, setelan remnya itu nggak bisa dipusing bro, mungkin jim ya. Udah dulu. Oke, ini untuk tromolnya udah kita lepas ya. Ini ternyata karet remnya rembes, Mas Bro. Kelihatan ya. Ini rembes. Ini juga debu-debunya ini banyak ya. Banyak tanah-tanahnya, nanti kita bersihin. Ini bisa juga disebabkan, bisa menjadi sebab ya, rem itu kurang jos. Bisa juga, Mas Bro. Ini kampasnya kita gantiin ya kampasnya ya. Itu tadi kata yang punya yang sebelah kanan semalam udah diganti. Ini yang sebelah kiri kita ganti. Ini datang bocor ya. Mas Bro, kita bereskan dulu, kita ganti karetnya. Oke Mas, ini kampasnya masih tebal nih ya, kampas remnya. Tapi nanti kita ganti dengan yang baru. Jadi ini kemarin harganya yang murahan ya, tapi takut kampasnya ini lepas dari besinya. Seperti yang kanan kemarin itu copot Mas. Jadi kita ganti saja. Jalannya nanti kita bersihkan. Lalu kayak gini. Nah, ini ada kebocoran tadi ya di piston remnya. Kayak gini. Kelihatan ya, Mas Bro. Ini nanti kita bersihkan, kita gosok ya. Lalu kita ganti karetnya. Kita pasang kembali, Mas Bro. Tapi nanti ini udah dalam, udah kasar, enggak layak lagi, kita ganti ya.
Oke mas bro, kita bersihkan dulu ya. Oke, ini udah kita pasang kembali ya tromolnya. Kita pasang bannya, lalu kita setel. Oke, ini rodanya bagian sebelah kiri udah kita pasang ya. Selanjutnya kita cek mas bro, sebelah kanan ini ada masalah juga ya. Nanti kita buka tromolnya. Kalau ditarik rem tangannya, dilepas rem tangannya, dia nggak mau apa ya, ada terlalu serat. Kita lihat dulu dalamnya. Tadi rencananya nggak dibuka ya, ada masalah ya, ataupun tali rem tangannya kita belum tahu, kita buka dulu. Oke, ini tromolnya udah kita lepas ya, udah kita buka tromolnya. Ini mas bro, ada masalah bagian kampas juga ya. Ini lekang ya, lim-liman pabriknya. Ini kampas dengan besinya lekang ya, kelihatan ya kayak gini mas bro. Alhamdulillah juga bisa ketahuan, kita buka. Tadi rencananya nggak kita buka mas bro, cuma disetel seperti ini ya. Ini kita kampasnya kita ganti. Kita ganti dulu mas bro. Oke mas bro, ini kampas remnya yang untuk roda sebelah kanan udah kita ganti ya. Ini lekang mas bro, kampasnya lekang. Jadi kita ganti yang baru. Ini udah kita ganti baru ya. Oke, kita pasang tromolnya, kita setel. Lalu kita melihat untuk sentral atasnya. Kita lihat nanti. Oke mas bro, ini bagian roda belakang udah selesai ya. Untuk penggantian kampasnya, remnya yang bocor itu udah selesai. Kita menemukan kerusakan pada ini mas bro, pada sentral rem atas master ini, blok master remnya ya, itu jebol mas bro. Itu analisa kita, itu jebol karetnya. Jadi ini nggak bisa padat ya remnya ya. Ini udah lumayan ini mas bro, udah kita ganti tadi yang bocor. Oke, untuk blok masternya kita ganti di video berikutnya mas bro, berhubung orangnya mau tempur, mau muat brondolan mas bro. Oke, terima kasih yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.